Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Al-babus sabi' fi adabis suhbati wal muasyarati ma'al khaliqi subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi. Bab yang ketujuh pada menyatakan adab bersahabat dan bermuasyarah, yakni berkasih-kasihan serta khaliq, yaitu berkasihan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersama makhluk. Jadi kita ni diminta supaya berkasihan. Yang pertama sekali kita kena kasih kepada Allah Al-Khaliq yang mencipta kita. Kemudian kita kena kasih kepada makhluk. Maka dia apa yang pertama yang dimulakan dengan makhluk itu iaitulah adab al-alim. Adab alim iaitulah adab orang alim. Jadi kita telah bahas dah tentang adab orang ahli ini, apa dia adab dia. Perbahasan pada kali ini iaitulah faslun fi adabil muta'allim. Faslun fi adabil muta'allim. Ini suatu fasal pada adab, menyatakan adab orang yang belajar. Jadi orang yang belajar ni ada adab dia, ada peraturan dia. Kalau kita tak ikut adab peraturan belajar, maka sama ada kita tak dapat ilmu. Itu bahaya juga. Yang lebih bahaya daripada itu, kita dapat ilmu tapi ilmu yang tidak berkat, ilmu yang tidak memberi manfaat. Lagi banyak kita dapat ilmu, lagi tidak beradab kita. Maka ini bahaya. Lagi banyak kita dapat ilmu, lagi jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu perkara yang bahaya. Karena itulah, jadi adab menuntut ilmu ni ada beberapa perkara. Bermula adab orang yang belajar serta orang yang mengajar akan dia, itu beberapa perkara. Ada orang belajar bersama dengan tuan guru dia, tok guru dia. Kita panggil ustaz, muallim, mudarris, semua tu guru kita. Banyak. Tetapi disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pada kitab dia, dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, 11 perkara. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah sebut apa perkara? 11 perkara. Inilah yang kita nak belajar pada kali ini. Iaitulah 11 perkara ni mesti kita kena ingat. Yang pertama, apabila berdapat dengan gurunya, apabila bertemu lah, berdapat tu. Dapat tu mana berjumpa. Berdapat maknanya bertemu. Apabila bertemu dengan gurunya, maka hendaklah ia mendahului memberi salam. Kalau kita tengok ustaz, jangan dia ke ustaz salam, biar anak murid tu bagi salam. Assalamualaikum. Ni anak murid senyap. Kena tok guru bagi salam dulu. Maka itu terbalik dia panggil. Sebab adat ni orang muda kena bagi salam kepada orang tua. Orang berjalan bagi salam kepada orang duduk. Jadi adab yang pertama apabila bertemu dengan guru adalah kita beri salam. Yang kedua, bahawa jangan membanyakkan berkata-kata pada hadapan gurunya itu. Adab yang kedua, jangan banyak cakap depan tok guru. Biar guru yang cakap, kita dengar. Kecuali ada perkara yang kita tak faham. Bila kita tak faham, baru kita tanya, apa maksud ni? Minta penjelasan tentang ni? Jadi ada setengah manusia hari ini tidak. Dia lebih banyak pada tok guru lagi. Dia tanya soalan, dia jawab. Dia tanya tok guru, dia hurai. Jadi tok guru jauh hanggup ke dia. Ini dipanggil tidak beradab dengan guru. Ingat. Bila tidak beradab dengan guru, tak kena cara dia. Jadi naknya kita depan ustaz, jangan cakap banyak. Kecuali apabila diminta. Ustaz kata jawab soalan, baru kita cakap. Baik. Yang ketiga,
bahawa jangan ia berkata-kata dengan barang yang tiada ditanya oleh gurunya. Kalau guru tak tanya, jangan duduk cakap banyak. Jangan duduk japuk, kata orang. Istilah orang Kelantan kata, japuk. Bahasa luar kan boleh japuk. Menjampuk. Menambah-nambah. Guru cakap sikit, kita tambah lebih. Itu tak baik. Yang keempat, bahawa jangan ia bertanya akan gurunya, melainkan kemudian daripada meminta izin daripadanya. Mana kalau kita nak tanya ustaz, kita nak tanya tok guru, akak tanya dulu. Kalau tu apa tu? Nak tanya soalan. Oh, kita dapat. Jangan tanya tok tukar dulu. Yang kelima, bahawa jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya si pulan menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya. Ini adab yang tidak baik yang cukup banyak berlaku. Kita jangan sangkal pendapat guru kita. Kita tanya dia, apa hukum benda ni? Dia berjawab, hukum benda ni tak boleh sebabnya begini-gini. Kita jangan kata, macam mana pula? Waktu yang guru cakap ni, beza dengan orang tu cakap. Beza dengan orang ni cakap. Ini tidak beradab. Ataupun kita mari tanya, nak pelagak guru kita dengan orang lain. Ada juga. Dia kata, ustaz, saya nak tanya ni. Apa pandangan ustaz? Ustaz tu, kau tok lebar tu, kau tok guru tu kata begini-gini. Apa pandangan ustaz? Tidak nak pelagak kan? Nak pelagak guru dia, ustaz dia ni dengan orang saya lagi. Ataupun dia nak jatuh ustaz ni. Apa pandangan dia? Bila kita wayak gini-gini, dia wayak ustaz tu wayak gini. Tak usah duk banding, tak usah duk tanya. Kalau nak tanya soalan, mari tanya bas. Apa hukumnya buat benda ni? Sesama soalan. Tok guru pun dia wayak setakat mana dia tahu. Dia lagi tahu pandangan saya begini-begini-gini, tak boleh. Senyap sekat tu ya. Kita fikir sendiri dengan otak kita, hok ni ada dalil. Ustaz ni tak bawa dalil ke apa, royak tak boleh ya. Senyap. Sebab tanya dalil merah je pilih. Tak usah duduk dia. Dia tanya ustaz yang kedua pula, siap dengan dalilnya, siap dengan apa ni, sebab royak ilah lagi. Haram benda ni kerana begini. Contohlah kita buat contoh. Kita pergi tanya seorang ustaz, rokok haram kau tak? Ustaz kata tak haram rokok, muka tak ada boleh kerok. Sedap juga jawapan tak? Tak ada boleh kerok rokok. Baik. Kita pergi tanya pula ustaz lain pula, haram kau rokok? Ustaz ni kata haram. Sebab apa haram? Sebab dia memberi mudarat kepada kesihatan, membusukkan mulut, membazir uang, dan 10 hujah dia boleh bawa. Jadi berdasar kepada inilah ulama-ulama antarabangsa fatwa benda ni haram. Mana sedak hak sani dengan hak orang lagi. Sedak hak yang kedua, maka kita pegel hak tu. Pasal orang awam ni, orang ramai seperti kita ni, mazhab dia ni mazhab mufti yang dia tanya tu. Hak mana dia serah lebih warak, lebih sedak jawapan, itulah kita. Jangan serah hak lebih ringan. Kalau tidak Allah ustaz ni kegerah Dia tanya saya hak tak lain-lain pula. Bila-bila duk buah kau nak gini ustaz. Beres. Bakal beres lagi. Jadi ada juga jenis ustaz beres pun. Beres semua dia. Tak ada apa-apa. Yang pentingnya adat yang kelima ni penting kita jaga. Jangan pelagak di antara ustaz kita dengan orang lain. Jangan pelagak. Ni tidak. Dia dengar orang ni ngajar sini, dia bawa pergi balas orang lain pula dengan ustaz lain pula. Ustaz. Ustaz tu ngajar gini. Mana agaknya pandangnya? Nak suruh ustaz tu pakoh balik kawan tu. Sedaklah dia makoh kawan ni tak ada. Acum hari depan nak tahu. Jumpa. Jadi dia pakoh tanya apa ni? Tanya kawan ni tak ada ke? Benda yang kita sama. Acum hari depan. Baru kita boleh tanya dalil dia mana? Kul hatu burhanakum. Buat mari dalil. Hak dia kata boleh ni mana dalil? Hak tak tahu mana dalil? Barulah orang panggil bermuzakarah tu. Berdepan. Ni. Main pakoh lalu. Koyak ustaz ni koyak gini. Aku nak pandangnya. Oh, karuk ustaz tu. Tak lah, mengguruh speka duk tangan dia, karuk lah orang lainnya tak. Jadi, kesimpulan kitanya, kalau nak tanya soalan, jangan tanya pandangan orang. Guru kami, iaitulah Syekh Muhammad Al-Mukhtar, Hafizahullah Ta'ala. Kalau orang kita tanya, Syekh, orang ni kata begini, apa hukum? Tak jawab selalu dia. Dia kata, mu nak pelagak aku. Tak jawab. Bahkan dia marah lagi, nasihat lagi, jangan buat perangai lagu ni. Ini merusakkan kesatuan, apa ni, Syekh. Oh, setiap orang dia ada pandangan dia. Orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni. Orang ni. Jadi kita yang mendengar, kita nilai berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis. Yang keenam, bahawa jangan ia memberi isyaratkan, dan jangan beri isyarat akan gurunya itu dengan yang menyalahi akan bicara gurunya itu. Maka menyangkal
bahwasanya ia terlebih benar daripada gurunya itu, maka yang demikian itu kurang adab kepada gurunya itu, lagi kurang berkat. Maknanya kalau tok guru wayak gini, kita duk lawa. Duk wayak gini-gini. Orang ni tak beradab, yang keduanya kurang berkat. Kalau kita ada pandangan kita sendiri, kita buka kelah, buka balasa, kita mengajar apa yang kita nak kata. Tak usah duduk bahas. Ngi dia wayak pak tok guru kita, patut kita bahas dia pula. Jasa dia. Yang ketujuh, bahawa jangan ia berbisik-bisikkan. Bisik-bisikkan. Oh, ini beramal benar ni. Berbisik-bisik dengan orang-orang yang sama duduk pada hadapan gurunya. Jangan bisik. Ni awal. Awal tua, awal muda kau jangan duduk bisik. Ni tak jeda. Untuk guru ngajar depan, kita duduk soseh-soseh belakang duduk bisik. Kalau ada sangat benda mustahak nak bagi tahu doa nak. Nak wayak kesayangan kita tu, tulis di kertas tak depan dia. Tulis di kertas tak depan kawan tu. Dia baca. Pahal dia masuk-masuk kita nak kata. Ini tidak. Duk main. Apa ni? Duk bisik depan tu guru. Buah apa? Orang duk mengajar dia buah sini. Allah, kita cukuplah tidak beradabnya. Kalau kita mustahak sangat nak buat, tu bik, cuek saya kita. Alah ke belakang lagi. Walau nak pergi jam, pergi apa guru, keluar tu bik. Pergi buah, tak ada, tak ada apa. Jangan duk buah depan orang duk mengajar. Ini dipanggil tidak tidak beradab. Lepas ni kita tambah soal lagi. Tak buat mana juga. Pasal jenis kecek talipu. Duduk dalam majlis ceramah, majlis kuliah. Duduk ngongeng-ngongeng dengan talipu dia. Ini kacau. Sepatutnya talipu kita ni kena tutup apabila kita dengar kuliah ni, tutup talipu. Allah berhak kerjaan dunia ni. Kalau turut dia, tak habis pakai bila. Habis ke tak habis? Tak habis. Tengah kita tidur, kacau demo lagi. Hello. Allah, macam kau orang ni. Robok je. Dia tak boleh kena jawab semua telefon. Tak. Orang kita pun satu penyakit juga. Tengah duduk semaya pun nak jawab telefon. Sudah-sudah assalamualaikum. Orang nak marah kan. Kenapa tak jawab telefon? Apa salahnya? Kalau telefon tangan ni, dia ada nombor situ. Nombor orang yang manggil tu ada situ. Sudah semaya. Sudah kita berzikir siap-siap. Kita tengok. Siapa dia panggil saat ni? Kalau tengok orang kenal, menampak mustahak, jawab balik. Kalau tengok nombor yang tidak dikenali, nampak tak mustahak ni, dia ni main-main, tak usah jawab. Jadi benda tu tidak ada jadi masalah. Adab yang ketujuh ni, jangan berbisik-bisik sama sendiri. Duduk depan tu, guru duduk bisik. Oh, ni satu penyakit ke? Penyakit ke tidak? Penyakit. Kalau ada benda mustahak benar, keluar daripada majlis, cakap di luar. Ataupun benda-benda lain. Lepas tu kita perhati kesayang kita tu. Kalau minggu ni kita duduk kat dia, dia duduk bisik kita. Ada setengah orang pasal jenis bayi bisik. Kita tak layar dia, dia duduk ngongeng-ngongeng. Perhatilah dia. Minggu depan, bawa duduk situ. Dia duduk kat tia ni, kita cari tia lain. Itu sama masalah. PA orang tak lihat juga dia. Yang ke-8, bahawa jangan ia berpaling. Jangan berpaling ia ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya itu. Duduk tengok sana, tengok sini, tengok sicok, tengok kawan. Jangan. Tetapi hendaklah ia duduk tunduk, lagi beradab seolah-olah ia dalam sembahyang. Tunduk tengok kitab kita. Bila tok guru syarah, tengok tok guru. Kalau ada benda mustahak, tulis apa yang dikata. Kadang-kadang kita nampak benda tu ringkasnya. Tuan guru bagi tahu benda-benda ini. Ada kalanya satu masalah kita nak bagi tahu di sini sampai 2 jam. Belak kita cari apa ni pendapat-pendapat ahli. Nak bagi tahu sikit je masalah. Boleh ke tak boleh satu hukum? 2 jam, 3 jam cari. Pasal itulah bila kita belajar dengan guru, ringkas masa. Daripada kita belajar sendiri. Ringkas tak ringkas? Ringkas. Syarah dia wayak dah. Hadis macam ni, syarah macam ni. Tapi kalau kita nak buka syarah sendiri, nak pergi cari syarah hadis lagi. Baca tak payah pula, cari kaum pula. Cari kaum pun tak payah juga. Syarah ikut saya pula. Jadi banyak masalah. Pasal itulah bila kita berguru, dia meringkaskan masa banyak. Yang pertama sekali, nak cari syarah hadis tu. Panjang dalam kitab. Tak payah pula nak cari benda lughawi dia panggil. Benda-benda luah nak cari kamus. Tapi kalau kita duduk depan tu guru, dia siap dah. Dia cari habis dah. Makna pun dia rayak, syarah pun dia rayak, khulasah percakapan pun dia bagi tahu. Ringkas tak ringkas, itulah kelebihannya berguru. Jadi kalau kita tak payah, kita boleh jelas. Kadang-kadang banyak benda-benda yang masalah kita tak payah. Tapi bila kita pergi dekat tu guru, Masya Allah, nyebuka ke dia. Pada tu Arab ni, kalau kita boleh jawab soal yang pelik, dia kata, Fathallahu alaik. Fathallahu alaik. Mana Allah Ta'ala lah buka hatimu luah lagi kepahamian kamu. Dia suka doa Arab ni. Buat kita ni doa. Pasal ni kalau orang-orang malik kat, sebut tangan. Wah, tepuk tangan. Berapa dia tepuk tangan? Sebut tangan ni, apa ni,
Allah SWT sebut dalam Quran, oh dia nak tepuk tangan duduk tepi dekat Kaabah tu buat jahiliyah. Dia safik dia panggil. Dia main tepuk tangan buat dia. Tak ada nak doa kau nak apa dia sebut barakallahu fi, Allah Taala bagi berkat pada kamu tak. Ini adab budaya orang kita nak lawan. Budaya tidak Islamik, tidak Islam dia panggil. Budaya Melayu. Yang kesembilan, bahawa jangan membanyakkan soal tetakala segan gurunya itu daripada berkata-kata atau tetakala ia letih. Kalau nampak tu guru tu penat, tu standai, tak usah tanya banyak. Dibagi dia rehat dulu. Dia rehat, dia penat tu. Tapi orang kita ni tak kira dia dah. Tetakala ia lelah. Lelah semana letih lah. Jangan tanya banyak. Kalau tanya banyak dia tak boleh jawab pula, marah pula tu guru dah. Akhirnya cari pendapat pula. Orang yang banyak bertanya itu kuranglah imannya dia kata. Tak nanya anak murid dia. Dia tak nak nak buka soalan. Tak buka soalan anak murid tanya. Bila buka tanya tak ada jawab, akhirnya dia kata maka bermula orang yang banyak bertanya itu kuranglah imannya. Anak murid dia takut. Takut orang iman tak tanya dia pakai senyap dia tu. Buat kita ni tak kurang iman pun tak tanya juga. Yang ke-10, apabila berdiri gurunya, makanlah ia berdiri pula kerana mentakzimkan akan gurunya itu. Jadi kalau guru kita bangun nak pergi dah, kita pakat bangun lah tu iring dia. Jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan pertanyaan dan soal. Dan jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan itu hingga sampai ke rumahnya atau kepada tempat duduknya itu. Oh ni adab molek lah. Tapi tidak menjadi kesalahan. Manakala kita jalan sekali dengan ustaz, jalan dengan tok guru kita, kita tanya dia, boleh tanya ke soalan? Dia kata boleh. Kadang-kadang setengah orang bila-bila jalan dia boleh jawab soalan spontan. Tak ada masalah. Cumanya adabnya kalau tengok tok guru. Tama-tama tok guru sudah tak ekak dah tua dah. Jadi baiklah bagi kita rehat dia berjalan. Yang ke-11, jangan jahat sangka dengan gurunya itu. Jangan kita jahat sangka kepada gurunya pada segala perbuatan yang zahir menyalahi etikadnya. Bila tok guru kita salah etikad, jangan kita salah sangka. Biasanya kita dituju kepada pokok ahli tarekat. Ahli sufi ini banyak perbuatan-perbuatan dia yang nampak menyalahi pada zahirnya. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benar kita buat benda-benda yang menyalahi zahir. Menyalahi zahir yang menyebabkan orang bersangka buruk pada kita. Tak boleh kita buat. Sehingga pada satu hari Nabi kita berjalan dengan isteri dia nama Safia radhiyallahu taala anha. Bila Nabi jalan dengan isteri dia tengah malam, tiba-tiba nampak gelibak, nampak orang lain lari daripada dia. Nabi kata ala rislikum, berhenti, siapa dia dua orang jalan tu, berhenti, kenapa kamu lari? Nabi kata innaha Safiyah, ini isteri aku Safiyah, ini isteri aku Safiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata duduk sahabat ni, ya Rasulullah, kami tak tuduh apa-apa. Nabi kata mu tak tuduh, tapi aku bimbing inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan ni dia lalu ke anak ada ni jalan darah dalam tubuh kita ni. Dia lalu di kosek air. Rasulullah pun jalannya orang tina juga malam-malam. Jadi bila mari dalam hati macam ni, mana dia sudah bersangka jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi larang kita daripada duduk di tempat-tempat yang boleh menimbulkan sangka. Dia boleh menimbulkan satu perasaan bila apa ni orang ramai tengok, dia kata ustaz duduk situ juga. Kekok juga tu. Ustaz duduk situ. Jadi kalau kita duduk tu kebetulan lalu kah? Tak, tengok orang duduk main kita tengok retak. Betul orang main gapo. Dia kata ustaz minat juga Jadi ada tempat-tempat tertentu yang kita kalau boleh kita jaga image kita, jangan duduk di tempat tersebut kerana dia menimbulkan sakwa sangka. Jadi dalam kitab kita ni, kalau guru tu buat satu benda yang tidak baik, kalau kita tengok tok guru kita duduk tempat orang duduk main, boleh kita tanya dia. Jumpa dengan dia, ustaz, apa nampak ada di situ, ada apa dia? Ada masalah, ada apa? Dia kewayak. Waktu dia lalu tadi nampak orang duduk kelahi ke, nampak orang duduk buat benda-benda yang menyalahi syariat, jadi dia berhenti. Mudah-mudahan orang itu malu nak buat benda-benda yang karu. Jadi kita jangan sangka ustaz kita minat juga dengan dia. Tidak minat, dia nak gilar. Jadi jangan sangka tidak baik. Kita bersangka baik, kita kalau kita rasa syok benar, kita tanya dia, apa duduk situ tadi? Jadi dia panggil menghilangkan keraguan. Atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuan atau dengan adabnya.
Kerana guru itu terlebih tahu ia dengan segala rahsia syariat. Jadi ini orang bayar power tarikat, kalau dia buat benda pelik, jadi anak murid dia tak disangka tak baik. Yang pentingnya kitanya sebagai guru pula, sebagai tok lebah, sebagai orang yang belajar ilmu, jangan duduk, jangan buat perkara-perkara yang boleh menimbulkan keraguan orang ramai kepada kita. Kerana bila orang hilang kepercayaan, habis. Ustaz tu tak boleh pakar. Dia kata tak boleh pakar tu maknanya masalah, tak masalah kita. Masalah. Orang dia panggil hilang siqah. Hilang siqah makna hilang kepercayaan orang kepada kita. Orang jadi tak hormat, orang jadi apa ni? Tak ira kita, orang jadi kalau kita kata apa kita sering dengar. Lari. Itu sebabnya perbuatan kita sendiri yang menunjukkan kepada yang memboleh menjatuhkan kita. Jadi benda-benda macam ni jangan buat. Jadi bagi dianya apa yang dibuat oleh ulama-ulama tarekat lah di sini. Yang pentingnya kita ulas mengikut setakat hak kita. Seperti hikayat Nabi Musa dan Khidir. Ingat ada cerita Nabi Musa dan Khidir? Kalau Nabi Khidir cabut kepala budak, beloh perahu, apa lagi? Beki dinding. Di kampung orang tak setima mereka jadi tamu. Jadi Nabi Musa bantah. Apa ni? Jadi tidaklah jadi masalah kalau kita tengok benda tu bercanggah dengan syariat. Kita boleh tanya untuk guru kita apa buat lagu ni. Kalau dia ada apa ni dalil betul, ada hujah yang betul, tak apa. Macam orang sekarang ni dia tengok benda pelik-pelik. Ha. Dia kata contohnya orang pergi Mekah pasal apa dia kata waktu tahayyat tu orang duk pusing jari dia, gerak gini-gini. Dia main ke? Tidak, ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut. Jadi kalau kita tengok orang lagi tu jangan kata warak duk main we. Belas-belas main duk pusing tangan. Jelak. Jangan kata anggap main. Kita pergi tanya orang tahu. Ada jumpa ustaz dia mengajar kata, "Syekh, aku nak tanya ni gerak tangan saya tengok tahayat ni apa cerita?" Dia boleh bagi tahu kepada kita, ada dalilnya, ada. Jadi kita hilang keraguan kita. Jadi apa saja yang kita tengok ustaz-ustaz dah. Kadang-kadang demo ni ada pelik juga. Bila ustaz teboh tak pergi tokak kau, dia gagal. Gagal sekapu, dia tak apa ustaz tak pergi tokak ni. Dia tak dengar dah. Isteri kandungnya teboh yang dia sampai oleh khatib tu, tak royak gapo dia hilang dah. Oh yang besarnya tak pergi tukar. Apa salah sudah kita tanya ustaz terlupa ke sana tak pergi tukar. Tok Imam terlupa. Tok Imam boleh bagi tahu lalu. Tak terlupa. Tukar ni bukan syarat sah tebah. Nak pergi tak saya pergi pun tak jadi kesalahan, tidak mencacatkan khutbah. Jadi senggahlah kita gitu lah. Jadi tak diolah sendiri yang menyebabkan isi khutbahnya lupa. Yang besarnya sama dia tak pergi tukar. Lagi tajuk tidak. Jadi kita ni suka ambil benda-benda yang orang panggil jambi-jambi, ambil kulit-kulit, isi ya. Terlepas. Jadi cerita Nabi Khidir dengan Musa itu panjang lah. Nabi Khidir buat satu benda yang ajaib, maka dibantah oleh Nabi Musa AS. Yang pentingnya Allah Ta'ala cerita balik akhirnya apa sebab Nabi Khidir buat demikian. Maka bahwasanya perbuatan Nabi Khidir masukkan akan perahu. Memasukkan. Apa dia maksud memasukkan ini? Merusakkan. Tengok tulis itu. Memasukkan dengan mana? Merusakkan. Tanda dah. Memecahkan akan perahu orang yang tempat ia menumpang akan dia, dan membunuh ia akan kanak-kanak yang kecil yang belum lagi berdosa. Maka zahir perbuatannya itu menyalahi akan syariat. Dan sebab itu maka engkar Nabi Musa AS kepada akan dia pada permulaannya. Nabi Musa engkar. Tetapi pada hakikatnya tiada menyalahi akan batin syariat. Kerana Nabi Khidir tahu sebab-sebab dia. Dan sebab inilah bahawa Nabi Musa pada akhir perbuatan itu membenarkan akan dia. Nabi Musa kata tak apalah. Oleh kerana kamu ni ada apa ni, ilmu yang lebih tinggi daripada saya lagi. Maka dia pun berpisahlah di akhirnya. Dua orang sahabat tu yang berjalan begitu jauh akhirnya berpisah juga. Habislah kita bab adab muta'alim. Adab orang belajar ada berapa? 11 perkara. Yang pertama sekali, murid mesti menghormat pada tok guru dia. Kalau jumpa dengan ustaz kita, bagi salam awal. Jangan kita jalan dulu pada dia. Jangan tanya kalau tengok ustaz kita letih. Jangan duduk canggah dia ni, tak ada ulah ke ustaz. Tak. Faslun fi adabil waladi ma'al walidaini. Ini arti ini suatu fasal pada menyatakan adab anak serta ibu bapa. Fasal ini pelajarnya guru. Ini pula adab anak dengan dua ibu bapa dia. Kita kena beradab, kita beradab dengan mak ayah kita. Kena beradab. Sebab apa? Sebab dua orang inilah yang menyebabkan adanya kita. Betul tak?
Kalau tak mari pada jalan mak ayah kita, ada ke tak ada kita atas dunia ni? Tak ada. Yang mari ya, orang beranak tak ada mak, tak ada ayah. Siapa dia? Hah? Siapa dia? Bulit lahir, mak pun tak ada, ayah pun tak ada. Nabi Adam AS. Orang lahir tak ada ayah, tak ada mak, ada ayah. Siapa? Ada ayah, tak ada ibu. Siapa dia? Hawa, isteri kepada Adam. Tak ada, ada ibu, tak ada ayah. Siapa? Nabi Isa AS. Ada ayah, ada ibu. Ada ayah, ada ibu. Walaupun ayah dia mati, apa semua kali, maknanya asalnya ada bapa dan ada ibu. Kena ingat cerita tu. Jadi, oleh kerana mak ayah kita yang menyebabkan adanya kita. Dia susah pula mak dia tu. Dengan mabuknya, dengan peningnya, dengan beranak pak hospital setengah tu tak. Tubik-tubik anak, buat tak kenal mak pula. Baik ke tak baik perangai lalu ni? Tak baik. Nah, jadi kita kena beradab sangat dengan kedua ibu bapa kita. Bermula adab anak bersama ibu bapanya itu beberapa perkara. Banyak perkara pula adab anak dengan ibu bapa. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, 10 perkara. Berapa perkara adab dia? 10 perkara kena ingat. Kalau boleh kita hafal ni. Balik tulis besar-besar, tok kat dinding, apa kita nak buat dengan mak ayah kita. Yang pertama, bahawa mendengar dan mengikut ia akan segala perkataan ibu bapanya itu dan segala yang disuruh oleh ibu bapanya itu wajib menerima akan dia dan haram ia menyalahi akan dia dan segala yang ditegahnya itu wajib menjauhi akan dia. Jadi hak mana mak ayah kita suruh, mak ayah kita larang, wajib kita ikut. Kecuali, ada kecuali ke tak kecuali? Hah? Ada. Kecuali dia suruh buat benda yang memudaratkan kita atau buat benda maksiat. Bila kita balik rumah, mak dia kata, Allah, dia kata lama dah tak tengok abang lagi balik rumah. Hari ni mak nak kelih, abang pakai luar pendek pula jalan. Boleh? Eh? Tak usah pakai. Kelih anak tino dia kata Allah, dia kata maksiatnya tengok kau kak balik. Duk pakai, kau kaya telekong. Panahnya lah dia kata. Hari ni tak usah dia. Kita diubah sepuluh satu pagi jalan. Boleh? Lah, tak wajib taat kerana dia suruh perbuatan yang maksiat. Maksiat tak ada. Tidak ada ketaatan kepada makhluk sekiranya dia buat perkara yang maksiat, yang tidak baik. Jadi kalau mak ayah kita suruh benda baik, suruh tolong dia, suruh bantu dia, suruh buat benda ibadat, suruh semayah, suruh baca Quran, maka ini wajib. Anak-anak kena ikut perintah, taat kepada ibu dan bapa. Kedua, hendaklah ia berdiri pada ketika berdiri ibu bapanya itu kerana mentakzimkan akan dia. Kalau mak ayah kita bangun nak pergi mana-mana, kita bangun hormat pada dia. Bangun. Bangun hormat mak ayah kita. Iring dia. Kalau dia nak turun daripada rumah, tak atas apa itu. Kalau mak tua pula, tulur pipi pula. Pakai selipar. Orang naik atas kereta. Itu lagi hormat kepada orang tua. Kita kena ingat, kalau kita hormat kepada orang tua kita, nanti anak-anak kita akan hormat kepada kita. Kalau kita tak hormat kepada mak ayah, anak kita esok dia akan buat perangai yang lebih dahsyat daripada itu lagi. Na'udzubillah. Wal'iyazubillah. Eh? Mentakzimkan, yakni membesarkan, menghormati mak dia, ibu dia. Yang ketiga, bahawa jangan berjalan di hadapan ibu bapanya itu. Jangan jalan depan mak ayah dia. Jalan sekali, turut dia. Atau berjalan belakang dia. Kalau tempat sepit, jalan belakang. Kalau tidak, kita ikut sekali. Mungkin mak ayah kita. Kalau dia tak larat, tulur pimpin dia lagi. Tulur pimpin dia. Tak agak nak berjalan lagi. Tak dia atas kereta tolak. Tolak dia tak. Dorong dia panggil. Yang keempat, jangan ia mengangkatkan suaranya atas suara ibu bapanya. Jangan hidup tepik depan mak ayah. Ini tak tanya kita ni. Time mak suruh tak kira. Acu pergi ambil benda-benda tu. Akak kair kau jemur. Tuduh jemur kair kau. Gelak ya. Tapi kalau tanya dia minta nasi. Mak pun nasi. Lambat bubur sikit marah ke mak? Marah ke tak marah? Marah pula ke mak dia. Mujur lah orang tua tu tulun nana. Marah nak pula dah.
Jangan mengangkat suaranya atas suara ibu bapanya. Jangan kita angkat suara lebih daripada suara mak ayah kita, jangan. Yang kelima, apabila memanggil ibu bapanya akan dia, bila mak kita panggil, hendaklah ia menjawabnya dengan jawab sopan. Jawab dengan sopan. Seperti dijawabnya dengan yang memberitahu akan membesarkan ibu bapanya, seperti labbaik. Ha, ingat ni. Kalau mak kita panggil balik esok, mak dia kata, dia panggil apa ni? Abel kah? Abel Long. Kita jawab labbaik. Boleh. Ha, dia kata, mari mana pula ni? Kata ni hok ngaji pondok baru ni. Baru jumpa kita. Labbaik maknanya ya saya. Atau na'am, atau sayyidi, atau siti, dengan jika dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab lah, kalau bahasa Melayu panggil lah. Kalau mak kita panggil Muhammad, ya mak. Ha, jadi kita jawab tu molek. Ya ibu, na'am, saya datang. Jadi bui jawapannya ni orang kita ni. Mama, oh, jawab. Oh, jawab ke mak dia. Allah. Molek jawablah gitu. Mak dia panggil, oh, jawab. Orang dia panggil lembu, oh, gitu dah. Jawab. Bukan panggil orang lah gitu. Jadi kita jawab jawapan yang menyukakan ibu mak ayah kita. Kita jawab apa dengan apa yang baik, dengan apa yang baik. Naam, jawab. Saya. Ha. Boleh jawab. Jawab molek boleh. Ini adab. Kerana kita ni diajar supaya beradab baik dengan ibu bapa. Yang keenam, hendaklah sungguh-sungguh ia memeliharakan akan menuntut keredaan ibu bapanya. Jadi kita minta maaf sama dengan mak ayah kita. Maaflah kalau ada salah kasar bahasa. Minta reda ke mak kita. Mak, minta maaflah kalau ada salah apa-apa. Mak mana tak cair hati dia nak maaf pada anak. Kecuali mak yang sudah rusak akhlak dia. Mak yang sudah rusak fitrah dia. Oh, ini mak inilah. Mak jadi masalah. Tapi kalau anak melampau doa, menghina mak, tak hormat ke mak, mak ni ada perasaan juga. Ada perasaan dia. Ada perasaan juga. Ada setengah mak. Sebab mereka, kita selalu jumpa bila musim haji, kadang-kadang kita tanya, maaf ke? Maaf lah kepada anak-anak semua sekali. Ada yang mengaku, saya maaf kecuali seorang ya. Dia melampau sangat, dia terhina saya. Tak hormat, tak berapa. Jadi itu masalah. Kadang-kadang, ibu kita, kita kena hormat ke dia. Jadi sentiasa menuntut keredaan ibu bapanya itu daripada perbuatan dan perkataan, serta merendahkan dan menghinakan dirinya bagi ibu bapanya itu. Ibu bapa kita, kita kena hormat kepada dia. Jangan kita pula act pada ibu bapa. Demikian juga dengan mertua kita. Mak mertua kita ni dianggap sebagai ibu. Ibu ke tak ibu? Bila kita kahwin dengan anak dia, maka dia sudah tidak batal air sembahyang kita. Kalau orang dia perempuan dengan bapak mertua dia, tak batal wuduk. Kalau bersalah, tak batal dah air sembahyang. Dia sudah jadi mahram selama-lamanya. Kalau cerah dua orang itu pun, jumpa mana-mana, oh mak, boleh bersalah, tak batal wuduk. Walaupun bini dia sudah tidak ada lagi. Tak jadi natu lagi pun, tak batal air sembahyang sampai bila-bila. Besar, jadi rapat hubungan. Maka wajib kepada kita menghormati mertua kita. Jangan kita hina dia, duk buat benda-benda yang tidak beradab, yang kurang sopan. Jadi dipanggil ini manusia yang tidak beradab, yang tidak berakhlak. Kerana dia kata bukan mak saya, mak awak. Mak awak siapa dia awak? Orang ni pegang anak tina dia daripada kecil dengan penuh kasih sayang. Bila mari kita minta, dia bui kerana percaya kepada kita ni akan jaga anak dia betul-betul. Dia boleh kita buat hina anak orang pula. Hidup siang malam dengan air mata. Buat apa ni, ngenak ke dia dan sebagainya. Apa ni, macam-macam kita buat dari benda-benda yang tidak akhlak, maka orang ni dianggap orang yang tidak beradab, orang yang tidak berakhlak. Ingat. Kalau kahwin esok, mertua kita tu anggaplah sebagai ibu kita. Kita kena hormat dia sebagaimana kita hormat kepada mak kita. Kita ingat senang ke orang bagi anak? Boleh hormat, boleh bagi anak. Dia, anak yang dia perah tu, darah daging dia. Ia dia kandung berbulan-bulan. Besar jaga pula. Bukan sebarangnya orang dia bui. Bui ni dia anggap orang ni boleh tupai. Boleh tupai sama ada dunianya, akhiratnya. Tapi kita bila boleh kita main-main. Tak.
susu apa dia tu? Biarlah. Engkau tua dah tegak. Kita cari orang muda pula, kawan. Ini satu penghinaan yang kita buat kepada kepada orang lain. Betul, tidak ada, tapi ada sebab ke? Ada orang panggil, ada penyakit ke yang menyebabkan kita rasa tak perlu lagi kepada orang ni. Jadi kena ingat. Ibu bapa kita wajib kita hormat. Mertua kita hormat, kita hormat. Kau tak payah hormat dah. Boleh anak dia ikut berlari lama orang tua ni? Boleh lah gitu? Tak boleh. Itu dianggap orang manusia yang tidak berakhlak. Kalau perkara kita tidak menghormati, kalau tidak tua, orang tua kita kena hormat. Apalagi ibu mertua kita yang tak patah wuduk dengan kita. Jadi itulah suasana dia. Yang ketujuh, bahawa jangan membangkitkan atas ibu bapa itu dengan sebab berbuat kebajikan. Allah, orang tua ni hari-hari buat mari ikan ke dia, ngepek juga, jangan. Jadi bila kita buat kebajikan kepada mak ayah, jangan duduk ngepek ke dia, duduk bakit balik. Dan dengan sebab bahawa jangan membangkit ke atas ibu bapanya itu dengan sebab berbuat kebajikan bagi keduanya itu, dan dengan sebab memeliharakan sekalian pekerjaan bagi keduanya itu. Bila kita tolong mak ayah, kita bakit pula. Allah lah, orang tua ni bayi ngepek lah. Padahal dia nak pergi sana sini, kita bawa. Nah, dia nak makan apa pun mari belakang. Tak kenal sikit, marah lalu. Kita kena ingat, waktu kita kecil dulu, mana tandas kita? Mana tandas kita? Atas pohon mak tu lah tandasnya. Prek situ. Tidak prek kan situ. Prek situ. Basuh kawan ni. Ya Allah. Bangun tengah malam pula anak mutah. Pukul 2 pagi. Basuh. Tanya kita ni mak buat sikit masalah. Ngepek siang malam. Apalah ketua ni. Cerewet lah berapa. Kita dulu tak cerewet. Cerewet. Kalau mak biasa tu mati ke ni lah kita. Ingat boleh. Kena ingat zaman asal dulu. Mari mana kita ni. Jangan membangkitkan, jangan mengungkitkan perbuatan. Yang ke-8, bahawa jangan menilik kepada keduanya itu dengan silik yang menyakiti akan keduanya. Kelih mu ayuh ni jeling semacam ya. Jeling macam anjing mak anjing apa ni lapa tu lah tengok mu ayuh. Allah, orang tua tu mari nak minta pidih lah tu. Pasuf kan ngasung tu dah. Jangan. Itu dengan silik yang marah akan keduanya. Jangan. Tengok mu ayuh kita hormat dia. Kalau lah kita bersalah, salah pendapatnya dia. Dia ni masa jenis ni kita ini hormat. Ada apa ni sahabat. Mak dia ni tidak Islam lagi. Tapi dia mari. Allah Taala sebut dalam Quran, kita kena hormat kepada mak itu, wa in jahadaka ala an tusyrabi ma laysa bi fala tusyrik billah. Tu yang sebut dalam Quran, kalau dia dua orang nak suruh jadi kafir jangan, tapi hormat mesti hormat. Itu mak hak kafir itu tidak Islam. Gak mak kita ni Islam jamanya. Kadang-kadang PA tu ada lah sikit muka manusia lah gitu lah dah. Cerewet lah biasa orang tua ni dia kata gitu, cerewet. Jadi jangan kita tilik kepada mak kita tu dengan tilik kemarah. Kita tilik dia tilik rahmat. Inilah orang tua yang telah buat jasa kepada aku. Kalau dia tak payah aku dulu, tak lenyek nasi, tak suap nasi tu, mati. Dah aku masa tu. Mati ke tak mati? Kau pandai gini anak sendiri. Kuang aku mati yuk, lambat orang tua ni. Bangun cari buah ke dapun anak diri. Apa salah? Lo ni bukan payah tak? Pecek ya, bukannya kena cari kayu api, tukar api semacam dulu. Tidak pecek ya kan? Nah, pecek suwi, masak nasi. Senang. Jadi kita kena ingat. Sebab itulah bila kita tengok mak ayah kita, tengoklah muka pandangan dengan pandangan rahmat. Siap belah pada dia. Orang tua ni lah dulu jaga aku. Jadi bila kita tengok, siap belah, kita teringat kepada perbuatan mak kita, susah payah dia. Nak atas anak ngaji sampai setengah tu jual lembu kubah. Gada, bagai-bagai kemas. Tak kira lah gada hak Islam ke kapit. Tapi yang pentingnya bersungguhnya dia tu. Tapi bila anak-anak tu pergi universiti pula, Allahu Akbar, jumpa bini pula tak khabar ke mak dah. Saya ke bini. Saya berlaku ke bini ni tapi mana ya? Ramah berlaku lagi tu. Ramah. Bapa tak klik ke mak tu. Tahu, kewek orang tua tu. Orang tino tak kena ke dia. Bagi ngepek. Jadi saya kalau orang tino kata klik. Ada setengah orang tu dia panggil one by one. Ada juga. Bila siapa tengah jalan, dia kata awak hari cok hari minggu ni klik momok awak, saya klik momok saya. Jadi lagu tu. Orang tua pun ada juga masalah dia. Kadang-kadang cerewet dengan natu ni. Ada juga perangai lah gitu. Jadi masing-masing pakat lagi lah. Orang mana, kita kena ingat. Natu comel kau uduh kau, anak kita saya dah ke dia. Saya kata saya. Saya. Oh, bergantung kaki lah kalau suruh balas dua tu.
Mok pula ya cari pasal kokek sana sini. Allahu akbar, kokek dunia. Yang kata orang itu tu orang Melati ni pergi dunia semua. Macam Israel dengan Hamas. Mentah-mentah meletup. Meletup. La ilaha illallah. Jadi kita tak salah, kita harmonilah. Natu tu anak kita. Bini anak kita yang disayangi oleh anak kita. Anak dia tu siapa? Anak Natu siapa? Cucu kita. Saya pula ke cucu. Kemok dia tak saya tu jadi masalah. Supaya kita juga saya ke bini tak saya kemok dia. Itu pun satu nyakit juga. Nyakit tu nyakit. Jadi kena saya belakang, kasih saya kena ada belakang. Yang kesembilan, bahawa jangan masamkan muka pada hadapan ibu bapa. Itu sebab marahkan akan keduanya itu. Jangan masam muka. Kalau lah kemana nak marah ke mak ayah pun, pergi carilah bedok ke mekak ke, hok boleh nampak senyum. Kita turun kereta tu kita masam cetung muka. Tapi mak tengok Allah senyum jauh lagi dia tu. Tak ada ke mekak jenis senyum ni. Kena cari kosmetik dia panggil. Tidak kosmetik ni jenis. Kosmetik orang kelih kita senyum. Kita masak. Berkeruk dari-dari marah. Tapi mak tengok. Allahu Akbar anakku. Tak ada turun kereta lagi senyum dah. Ha, kena cari lagi tu lah. Jadi jangan masak muka pada hadapan ibu bapa itu. Sebab marah akan keduanya itu. Janganlah. Sabar. Kalau orang tua ni buat kerenah kita sabar. Yang ke-10. Bahawa jangan musafir. Melainkan dengan izin ibu bapa itu. Oh, yang kena nak musafir, kena minta izin ibu bapa. Apalagi kalau kita nak buat benda-benda besar, benda-benda yang terlibat dengan apa ni kekeluargaan, yang terlibat dengan anak-beranak tengah apa, bincang molek lah, berunding molek. Tak. Berunding baik-baik, barulah orang panggil harmoni suasana. Istilah orang Melayu kata jangan nak main kerakin. Kerakin ke? Kerakin ni mana kita tunjuk hero kita seorang, ikut orang, orang lain tak cara apa-apa, asal kawan boleh. Jangan. Jadi kita kena minta izin dengan ibu bapa, dengan adik-beradik. Mana ada perundingan. Melainkan jika ada musafirnya itu kerana menunaikan haji yang fardu ain atasnya. Ha, kalau fardu ain ni tak boleh minta izin pun tak apa. Sebab sahur ni wajib hak Tuhan. Tapi kalau sunat, tak boleh. Maka iaitu tiada berkendak dengan izin ibu bapanya itu. Tetapi sunat meminta izin daripada ibu bapanya itu. Ha, kalau sunat juga ke mana-mana pun. Kalau tidak wajib pun, sunat. Jadi pelajar-pelajar kita ini wajib tak minta izin. Nak belajar kau tak sering ngaji. Kalau saya tak sering ngaji dah, minta izin balik-balik kamu. Jangan buat perangah. Ada setengah pelajar kita ini, bila tak sering ngaji, dia buat perangah. Ponte kelah lah. Duk main terjun dalam sungai. Macam-macam benda PA dia buat. Nak suruh sakit, biar mak dia bagi ambil. Jangan. Kita minta izin berayat berunding balik saya tak sesuai dah duduk sini. Nak pergi lain pula kau. Apa? Ha. Tak sesuai dah benda ni, kita nak buat benda lain pula. Jadi tak, tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya kita tunjuk beri kita. Orang kata-kata beri. Tunjuk ke kepala kita, itu yang tak baik. Jadi musafir nak pergi haji, tak boleh kita minta izin. Maka iaitu tiada harus, apa ni, adapun musafir kerana nak naik haji yang sunat. Atau yang fardu kifayah. Fardu kifayah ni maknanya tidak wajib aini. Tidak wajib kita kena buat. Kalau orang lain kita tak apa. Maka iaitu tiada harus melainkan dengan izin ibu bapanya itu. Dan demikian lagi kerana musafir, kerana ziarah kepada anbiya dan aulia dan barang sebagainya, maka iaitu tiada harus melainkan dengan izin ibu bapanya itu. Oh, nak pergi musafir mana ni? Nak pergi melawat gua Al-Kahfi. Ayuh dia kata sogei. Ai, tak boleh lah nak pergi tengok kubur wali-wali ni. Tak. Tak boleh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu musafir yang kita kena kita diminta supaya musafir nak pergi melawat tiga masjid ya. Masjid Mekah, Masjid Madinah dengan Masjid Al-Aqsa. Hal lain-lain itu tak boleh. Itu pun tidak wajib. Kalau wajib baru tak apa, kita pergi tak wajib minta izin. Tetapi harus musafir kerana menuntut ilmu dengan tiada izin ibu bapanya. Oh, kalau kita nak menuntut ilmu ayah tak ui. Minta juga tak bagi. Pada waktu itu kata dia, bolehlah kita pergi. Tapi sebaik-baiknya berundinglah. Minta izin dengan baik-baik. Kalau kita pergi juga, mak kita tak restu, ayah kita tak restu, nanti dia tak doa pada kita. Dia tak berdoa pada kita. Mungkin masa kita pergi tu, kita happy, suka lah. Oh, sedap ni, boleh pergi luar negara ni. Boleh itu, ini hak-hak kita nak. Tapi kita kena ingat. Hari berjalan. Masa depan kita tak tahu. Hari ni kita seronok, kita suka. Boleh jadi esok kita duka. Nak pergi ngadu siapa? Nak pergi ayat siapa mana satu? Ayat kaya, ayat kata siapa dia suruh? Siapa dia suruh buat? Siapa suruh pergi? Minta izin pun tak? Berunding pun tidak? Jadi waktu kita senang, kita boleh buat apa saja.
Kita boleh buat keputusan sendiri. Waktu kita susah, waktu ditimpa musibah, waktu kita tidak senang, kita nak mengadu pada siapa? Mengadu pada Allah itu memang asah. Tapi dari segi kehidupan manusia ni, dia nak tempat mengadu. Tempat mengadu akhirnya nak balik kepada mak ayah kita juga. Nak balik kepada keluarga kita juga. Jadi keluarga kita sudah, awak pandai-pandai buat sendiri, buat ya. Wallahu ta'ala at-taufiq. Allah Ta'ala lah yang beri, wallahul muwaffiq. Allah Ta'ala lah yang memberi taufik dan hidayahnya kepada kita. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam faslun fi adab sahibi ma'a sahibihi. Ini satu pasal pada menyatakan adab seorang sahabat bersama dengan sahabatnya. Jadi kita kena ingat adab sahabat dengan sahabat pula. Adab berkawan. Itulah apa yang kita belajar malam ini. Adab. Cuba ingat balik. Adab yang pertama tentang adab dengan guru. Ingat adab berapa perkara ada? 11 perkara. Yang kedua adab dengan ibu bapa kita. Kita kena sayang, kita kena taat, kita kena hormat kepada ibu dan bapa kita. Itu sajalah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.